Saya CT Arvini di Game Dangerous New Era. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang VIP, dan di video kali ini kita akan membahas tentang tips meningkatkan ninja dengan cepat di Game Dangerous New Era. Tanpa basa-basi, untuk yang 1000 silver ataupun basic hot spring kita akan mendapat sekitar 4000 XP dalam 8 jam guys, dan untuk yang 50 gold kita akan mendapat XP sebanyak 20.000 dalam 8 jam guys. Di sini kita akan mencoba yang 1000 silver dan jangka waktunya sekitar 8 jam guys. Jadi jika teman-teman ingin lebih cepat meningkatkan level ninja, dapat menggunakan yang 50 gold tadi guys. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat masuk di senior ninja trial. Kita enter, masuk saja. Kemudian kita enter, kita test start battle agar lebih cepat. Nah, di sini saya sudah mencapai tangga yang ke-50. Jadi, ketika kita sudah ke-50, jangan langsung kita quiet ya, jangan di quiet langsung. Di sini kita ganti ninja terlebih dahulu untuk meningkatkan ninja yang akan kita tingkatkan. Di sini saya menggunakan ninja tumbal seperti ninja D, C ataupun B, terserah teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa quiet, dan di setiap satu ninjanya mendapat 2500 XP tergantung tangga yang kita capai. Kita oke. Kemudian kita lihat level tari dan gamaru yang sudah menjadi level 10 guys. Itu di cara yang kedua. Kemudian adapun cara yang ketiga, sama, kita tidak perlu merubah timnya, bisa seperti ini. Kemudian kita ke village, kita dapat auto 3 times seperti ini, 3 times. Kita akan mendapat sekitar 450 XP, itu sesuai stake ataupun jumlah stake yang telah dicapai teman-teman. Di sini saya sudah mencapai stake 7. Jadi semakin stake kalian meningkat, semakin banyak XP yang teman-teman dapatkan. Dan kita lihat sudah mencapai level 15 guys ninja kita. Ini ninja tumbal untuk menaikkan ninja yang akan kita naikkan levelnya. Kemudian saya ke laboratorium. Jika teman-teman ingin mengcombine, rubah dulu timnya seperti biasa. Kemudian saja Naruto kita sedang masih level 25, kita tingkatkan lagi guys. Kemudian pilih ninja yang tadi sudah kita tingkatkan. Konohamaru dan Kari. Jadi kita mendapat sekitar 12.200 XP. Kemudian kita combine dan apa yang terjadi guys? Oke. Dan Sage Naruto kita sudah mencapai level 28. Oke ya, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman kalian ketika ingin menaikkan level ninja di Ninja Heroes Nidara. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Dan bye-bye.